Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan persoalan permasalahan pengaritan di pondok Nusman Tarobin yang berbatin solidin. Alhamdulillah. Malam ini saya lagi jaga-jaga juga ya. Jaga-jaga di pondok Nusman Tarobin. Barangkali ada di gemblung-gemblung seperti itu. Ini ternyata ada Om Eha lagi jaburan. Kira-kira berapa coba? Makan jaburan. Makan kene kene, Cek. Gampang, bae wis tuwa itu kene angel. Kumpul, ambil jenang kumpul. Iki Mbak, aku Mbak. Jenang. Semoga si dukun gemblung itu dengan sedekamnya si Umi sama santri-santrinya ini untuk santri-santrinya ini nyir-nyir ya biar nyir makan sini kikul nunggul apa? Oh ya itu satu punya tadi nunggul berapa? 6 tambah 1 Ibu siapa yang dijinda oleh yang toko Malang dan oleh toko Malang di? Iya ini. Hijau. Ini aku nyekel sini. Besar. Buat kakan meran. Pasaran. Belanya kenapa iko ini sih toh? Kok gosong? Kok modeling ini? Gosong pak ini. Apa wi? Apa jenis modeling ini? Ayo ngono kuwi. Aslinya yo ngono kuwi. Coklat isinya coklat. Oh, coklat. Gosong. Arek katrok ngono to. Pikir gosong ra. Ini rada modern. Ini bukan bilaru. Cara dimaklumi pak, belum pelah makan. Omahmu alas yo, kaya kaya wis roto. Tak kene. Kalau wis roto. Omenok alas. Piye? Rencana untuk menghadapi Ki Suroto gimana? Rencana untuk menghadapi Ki Suroto gimana ini? Lho iki apa jare? Mbokku. Umi, mbokku wae. Mbokmu. Mbok, piye mbok? Mbok. Iki bayi piro mbok, bayi piro? Iki roti susu iki lho. Jane musuhe kan. Susu. Susu iki. Iya. Kowe pilaro kowe. Pak Purnomo dimakan juga mantap Pak Pur lo jenengan tinggal seminggu nasi makannya nasi jagung yo sakne. Yo sakne. Oh. Lu yang lo on yang liatin lo. Doan lo. Nasi ne jagung. Nasi jagung. Oh. Yo. Kerupuk kerupuk lagi ngekei lu gimana? Siap. Ayo. Yo, kurmame suka jagung. Kayak biasanya apa lho, Bun? Paling yo pokak toh. Oh, yo rene sing spesial kabeh. Heeh. Rene sing spesial, Bay. Rene sing spesial. Oh, liyane pokak, pokak, terong, kates, wis. Estastik. Pancen yo piye lek karo iwak-iwakan yo ora doyan. Yo, mau iwak-iwakan yo. Plastik. Iwa-iwaan kancane kan mangan iwa-iwaan iki lho. Terus tapi aku kangen lho. Aku kangen lu seminggu ndak masakne. Oh. Kangen gak masakne meduran ya. Hah? Gak kangen gak masakne. Heeh. Biasanya setiap hari masak ini ndak masak. Masak buat sendiri doang. Sama anak-anak. Anak-anak. Terus biasanya khusus buat cintaku. Pernah enggak Bun anu anak-anak itu waktu abahnya itu ke Malaysia nanyain abahnya? Nanyain pastinya. Tiap hari. Kalau pas
lagi di kamar pasti nanyain, tapi kalau lagi pas main-main jadi enggak. Terus ayo, kalau pas pulang-pulang kalau nanyain diajak kemana gitu ya, biar untuk makanya, mengalihkan perhatiannya, makanya diajak main. Tadi juga habis main, makanya sering ke kali ke Mukiti. Tiap hari ke kali Mukiti. Tiap hari ke kali makannya jajannya apa coba? Cilat. Cilat. Cempal. Telur gulung. Telur gulung. Itulah makanan favorit. Sama emas-emasnya wi. Nah, emas-emasnya santri, is Ari senang san. Is enggak perlu bayar masuk teh. Los pokoknya. Parkir tak ya? Parkir tak. Parkir pembayar. Bayar tuh. Oh. Pengiritan ada pemasukan dari Pak U. Makan nasi timbul enak. Terus itu rencananya kapan mie anunya? Apa pulangnya? Apanya? Saya sih enggak ini, enggak nyuruh cepat-cepat ya. Iya. Karena kan di sana juga tugasnya beliau juga. Nanti kalau saya bilang di sini suruh cepet-cepet di apa di buru-buru, takutnya di sana nggak maksimal. Tapi ya kasihan juga lah yang di sini juga. Kasihan ya, setiap hari juga tamu pasti ada. Ada pasti ada yang datang ya, kan pulang lagi tuh. Ada yang disuruh di sini gitu. Kemarin juga ada yang dari Lampung datang ke sini, kasihan sudah perjalanan jauh dengan kondisi. Tapi kemarin anu lewat video call. Iya. Akhirnya lewat video call akhirnya. Iya. Perjalanan jauh. Terus pakai kursi roda. Nah, waktu itu apa si pasiennya yang ngantar malah ketemu si Kuncoro itu. Kuncoro. Malah diginiin sama si pasiennya. Kalau berani ke Lampung, kalian udah habis kamu. Ah, diancam kayak gitu loh. Diancam sama ini ya, tamunya. Kalau saya di rumah, ya cuman bisa mendoakan saja sama apa? Khususnya di sana. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan di sana selamat, pulang dengan selamat, sehat di sana, tamunya di sana bisa puas, bisa ngobrol sampai pagi, bisa katanya di sana satu persatu bisa ngobrol sama beliau, bisa konsultasi secara apa tatap mata ya gitu. Iya. Alhamdulillah. Di sana bisa ngobrol bareng sama sama orang Malaysia. Terus saya tahu ya Umi ya, yang pertama itu ya ada dukun di sana itu telepon sama abahnya diancam loh. Diancam kalau kamu tidak segera pulang lewat telepon itu. Ya. Wah, kok ya ada ya dari Malaysia. Sekarang tidak yo, ada belum ada pulang berarti kan ya Allah masih ngelindungin suami saya sama yang penting kan niatnya baik ya. Niatnya kita baik mau nolong orang di sana, alhamdulillah sama orang-orang di sana dia dilindungi, tamunya setiap hari ya banyak yang datang. Dan buat orang Malaysia the best, orang Malaysia baik-baik banget, alhamdulillah. Allah meridhoi dengan naik niat baiknya abahnya ya, untuk membumikan sholawat di Malaysia juga ya, untuk membantu orang-orang yang Malaysia memerlukan suka. Di Malaysia suka pada sholawatan orang Malaysia. Iya. Sehari makannya berapa kali, Mi? Apa
dua kali yo, karena tidak ada abahnya, uminya kurang semangat untuk makan ya, kurang semangat. Rindu biasanya masakin nggak masakin. Kesukaannya apa Pi? Selain poka, abahnya? Apa? Daun pete. Jengkol muda. Pokoknya kalau ada jengkol muda itu cuma sama nasi, bikin sambal terasi mentah gitu. Terus pokoknya sehari bisa beberapa kali makan. Jangan penak ya Mi. Ya emang nggak perlu ada lauk-lauk, cuman cukup sambal. Tahu tempe sama. Lho. Kalau tahu nggak begitu, dia tempe. Tempe. Ya? Tempe sama sambal aja gitu, sama jengkol muda, wis mantep. Pokoknya walaupun dibikinin lauk, kalau ada jengkol muda nggak bakalan dilihat apalagi mau dimakan. Udah cuma sama sambal aja sama jengkol. Jadi enak Mi. Anu nih. Minta doanya yang terbaik buat Pak suami di sana, buat anak-anak saya di sana. Mudah-mudahan selalu paling kesehatan, amin. Kelancaran, kemudahan, selalu diridhoi dengan Gusti Allah perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Ini ternyata si uminya itu dengan apa ya, untuk mengalihkan perhatian sama anak-anaknya itu juga diajak main, dan tiap malam itu juga menanyakan si abahnya kapan pulang seperti itu. Ya namanya anak masih kecil-kecil ya Mi ya. Ya maklum ya. Aja lah. Ya, bisa dimaklumi. Kemarin kenapa enggak mau ikut gitu. Uh-uh. Soalnya kan kemarin sudah diagendakan saya. Mau dampingin beliau. Terus setelah saya enggak tahu kalau saya tuh harus dihadapkan dengan anak-anak saya enggak bisa gitu. Kenapa? Soalnya anak-anak saya kan ya masih kecil-kecil, kecuali anak-anak saya sudah besar, sudah bisa kehidupan sendiri, mungkin saya dampingin abah. Tapi saya bilang sama abah, sekarang ya anak-anaknya masih kecil, masih butuh pendampingan dari saya gitu. Oh gitu ya. Kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri, itu saya fokusnya ke Jenengan gitu. Soalnya anak-anak sudah punya kehidupan sendiri. Kalau nanti sudah anak-anak udah besar, saya sama suami sudah 1x24 jam udah sama suami. Waktu saya udah khusus buat suami. Ya mudah-mudahan saya sama suami selalu diberikan umur panjang, selalu diberikan kesehatan ya. Supaya nanti saya bisa dampingin beliau sampai hayat. Amin. Dan semoga umi dan abahnya sakinah mawaddah warahmah ya. Dan ini emang ya tugas berat sama ya Mi ya, ke luar negeri ya mereka ya. Dan saya harus memilih di antara ikut anak atau enggak gitu ya. Iya. Soalnya masih belum tega. Kalau abah kan ini anak-anak yang lain kan sudah bisa menjaga diri. Jadi anak-anak yang lain tuh saya sengaja minta anak-anak
agak banyak dampingin abah di sana. Ya salah satunya yaitu biar ada yang apa yang namanya membantu kebutuhannya apa ya, makannya, kayak nyiapin bajunya. Dan alhamdulillah dengan di rumah ya, di pondok juga Umi masih banyak santri-santri yang jagain ya. Alhamdulillah santrinya ya semua siap untuk jaga pondok, dan apabila ada si dukun-dukun seperti itu bisa menghadangnya biar tidak merusak. Saya tuh terharu kadang sama anak-anak saya yang besar gitu, anak-anak santri. Ternyata ih nggak cuman anak saya sendiri gitu. Ternyata kayak anak-anak santri juga, Umi nanti kalau Umi ikut terus rumahnya gimana gitu. Masa abah sudah jalan, Umi juga jalan gitu. Ini kayak apa? Kayak rumah ada pondasinya tapi nggak ada atapnya gitu. Kalau semuanya pergi gitu. Jadi hati saya jadi udah terenyuh. Ngalah aja ya, Umi ya. Gak apa-apa. Yang penting apa? Semua bisa jalan semua, dan alhamdulillah anak-anak kemarin juga latihan hadroh ya. Oh iya, ada yang pernah nanya nih, kenapa TikToknya apa Gus Samsudin Family tidak aktif gitu? Ada yang pernah nanya. Mungkin ya, mungkin buat saat ini TikToknya Gus Samsudin Family untuk nggak up dulu, tapi satu saat ya pasti kita up lagi. Iya. Kalau buat sekarang masih belum. Iya. Masih belum. Ya mungkin karena hari-hari ini kan sang ramene pengunjung silaturahmi terlalu apa? Terlalu ludak ini ya. Memperkiraan perharinya itu ya. Perharinya itu kan hampir 100 pesilaturahmi ya. Jadi ya karena kesibukan jadi ya enggak sempat bikin TikTok ya. Nah, itu ternyata santrinya ya juga ikut-ikut ngomong ya, ngomong si Sayid dan Maimun ya. Seperti itu di sana. Alhamdulillah kenyang Mi. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah. Makan nasi jagung satu bungkus lagi. Sudah enggak perlu pakai lauk lagi. Soalnya nasinya itu udah digoreng, udah ada rasanya. Jadi lauknya cukup kerupuk aja. Udah enggak perlu yang lain-lain, sudah enak. Ya, yang penting bisa menikmati dan bisa kenyang ini ya. Kalau badannya sehat, walaupun itu cuma makan dengan nasi jagung, alhamdulillah terasa enak nikmat. Nah, itu ada si Ning Siva. Sing cantik dewe se Indonesia Raya. Wes, monggo Mi ditutup dulu. Ya, para subscribernya Damarulan, terima kasih yang sudah mengikuti channelnya Damarulan, dan terima kasih juga yang sudah mengikuti Pondok. Sudah mengikuti channelnya Mbak Saridin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu diberikan kemudahan, kelancaran,
buat mencari rezeki. Amin, amin. Semoga ya rezekinya amin. Selalu barokah. Amin. 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 Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.